Sekarang kita mau ke kemana? Gunung Gede Pangrango Cibodas. Oh, Gunung Gede Pangrango Cibodas. Belok kanan. Mana aja kalau gede takut. Ini ada angkot di atas. Jalanannya agak kurang bagus, saudara-saudara. Tuh gunung gedenya tuh. Ini masuk sekitar berapa kilo, Mik? Masuk kemana? Naiknya? 4 kilo. 4 kiloan. Tadi ada di bawah tulisannya 4 kilo. Oke, di bawah tertulis 4 kilo. Tadi di bawah tulisnya 4 kilo. 4 kilo di bawah. 4 kilo. Gunung Gede. Oh, Gunung Gede emang gede sih. Di baliknya Gunung Pangrango. Oh, di baliknya Gunung Pangrango. Makanya disebutnya Gunung Gede Pangrango. Oh. Jadi terserah Mas Andi teman-teman. Itu di bawah Gunung Pangrango, yang gede Gunung Gede. Itu di bawah adanya Gunung Gede. Banyak villa di sini. Banyak tanaman hias. Ya ya dijual. Itu pelontar itu biar bisa langsung sampai di puncak. Apaan sih ini? Welcome. Oh, yang buat naikin itunya, orangnya liftnya. Jalannya menanjak. Gila. Kalau menurun turun. Namanya juga tanjakan. Cabe. Kalau Cibodas gede, kalau Cibodas gede, artinya kita mesti jalan 1 jam lagi ke dalam. Iya emang. Curug apa? Cibodas. Itu oh. Di Megamendung itu. Ini masih jauh ya? Turun tadi apa? Udah lewat. Ya, ini kita. Oh yang ini. Kita. Jadi kan ada dua curug. Oh iya emang di sini. Sama ada dua air terjun. Tapi yang satunya yang gede jauh kata teman iya. Saya. Nah, kalau si Bedu agak jauh. Kalau mau naik dari sini, kalau misalnya nggak bawa kendaraan pribadi, ada angkot. Bayar 3,5 paling ya. Itu yang warna kuning tuh. Ya, ntar sampai ke Cibodasnya itu. Jadi misal kalau ada yang mau camping atau mau main kesini, tinggal naik itu aja. Tuh, turun di depan tadi. Cari plat 1986WX. Tuh, ini angkotnya nih, Cipanas, Selarahan, Cibodas. Warna kuning angkotnya. Kayak Dieng ya. Ya, suasananya mirip Dieng. Jalanan kecil mendung. Atas gunung, mendung, kabut, dingin suasananya.
Wah, berbatasan dengan bis, Blur. Jalan kecil segini. Gila. What the F? What the F ini? Wi AB Jogja, cuy, Jogja. My hometown. Mas, Jogja kowe. Langka. Eh wong yuk yo. Ngak yuk yo Karto. Pada pesiran ke sini. Anak-anaknya sultan gue. Pohon apa ini kecil merah? Pohon cabe-cabean. Oh, ini yang buahnya tuh hijau, terus jadi merah, keluar bunga di bawah. Ya, buah apa namanya? Buah-buahnya. Ini narasumbernya nggak jelas ini. Saya bukan bakar pertanian, Pak. traffic jam, saudara-saudara. Gara-gara truk semen. Gara-gara ada truk semen turunin. Semua gara-gara kamu. Ayo taruh. Ada Neng Gelis nih di depan nih. Cantik apa enggak? Cakep, tadi udah nengok. Diklaksonin nanti nenek nengok not. Ya iya. Cakep banget emang. Suasananya cakep banget. Pemandangannya, view-nya sangat wow. 10 tahun lebih nggak kemarin. Berarti gue 25 tahun belum pernah kemari. Gue seumur hidup belum pernah kemari, alah. Terakhir naik gunung. Wih, anak-anak muda. Pada mau kemana kalian anak muda? Saya mau ke gunung gede, pada tua. Terakhir kalau nggak salah 2003 ya. Naik sepeda kesini kayaknya enak nih. Logika aja. Tuh ada yang penyewaan kuda. Enaknya tuh naik kuda. Berapa tuh harga sewanya? No, sudah pintu gerbang. Selamat datang di kawasan wisata Cibodas, Bro. Hitung. Ini loketnya ya? Mm-mm. Ada loket. Berapakah? Empat ya? 20 ribu sama ini. Berapa? 20 ribu sama ini. Bayar dulu. Baca itu dong direkam tuh. Nih lagi bayar. Tarif masuk. Kasih Pak. Nih, kita udah masuk. Cibodas, we are here. Werehere. Tulisannya werehere. Mandalawangi. Oh, ada kuda. Anda bisa nyewa kuda. Berapakah tarifnya? Ntar kita tanya aja It sama kalau baper di situ berapa? Iya. Ini dong, view-nya dong. Ini juga dong. Ah, warung dapatnya. Gunung. Isinya mendayanya. Iya, kebun rayanya Mandalawangi sih. Mandalawangi. Kelinci, Pontin Rabbit. Pontin Rabbit House. Kalau kas-kas gini berapanya? Oh iya. Gak tahu deh, Mas. Keren tuh. Simple. Gede banget. Banyak yang jual souvenir-souvenir di sini. Jalan aja kita. Mau pulang. Beli yang gede pangrangonya ya? Iya. Biar disangka udah naik. Pokoknya udah nyampe bawah 10 cm. Padahal baru 1 cm. Oh, kita parkir sini. Oke, kita parkir dulu.
Iya. Ya iyalah. Jalan aja. Ini tempat parkirnya ini. Terlalu tengah. Wih, cabe-cabean. Geser. Ya, banyak yang. Permisi. Foto-foto. Mas yang pakai baju biru tuh ada dandan. Kenapa? Kita mau masuk di situ. Nggak kelihatan. Oke, saatnya kita parkir. Oke. Let's play.